capek gue sama Don-Don ini. Capek banget. Aku datang ke neraka karena kicauanmu. Dan Raja Yama harus kembali. Jukin WR bang, oke nanti ya bar. Tarik blinker sambil hormat lah. Tarik blinker hormat. Oh, boleh. Tarik blinker hormat. Gampang itu ya. Challenge terbaru ini. Kita pakai skin ini. Aku mau pas ini deh dari kemarin dah. Bodo amat guys. Ah. Inter kece guys ya. Wah, musiknya oke. Okay. Musik sudah menyala itu artinya apa guys? Itu artinya apa? Musiknya serem bang. Wah, yang bener. Yang bener. Gila, Jin 1 mah turun ke epic 4 lu. Yo banget turun. Serem gak guys? Serem gak? Serem gak? Serem gak? Ih, seremnya cuy. Thank you Zakir, thank you. Push terus bang sampai global 1. Oke, okay, down gak bang? Down. Down terus. Gak pernah gak down ya. Rappernya apa sih? Alpha. Alphanya kayaknya di red dulu deh. Buset. Kampung, widih, waduh, alay banget. Nih, makan tuh alaymu, hah? Liker nggak kau? Liker nggak? Ati, fix, bye bye. Apa pendapat kalian, guys? Apa pendapat kalian? Wih, ambil cok ini cok. Rengko kan yang ambil. Makasih. Terima kasih. Terima kasih. Eh cok, diambil ini tuh. Kita bantu MM. Ah, atlasnya lawak woy. Musik lan, sabar musik terus. Bang, oke okay, entai dulu ya. Oke okay, dah tuh tuh. Ini mapek nih. Lihat guys, teori hook flicker depan. Ih, kurang panjang adik-adik ya. Arahnya udah pas, arahnya udah pas. Tapi kurang panjang aja. Thank you Zakir, thank you Zakir. Ih nggak asis cok. Gimana ya biar rata asis ya. Turtle, kita ambil level 4 dulu nggak sih. Apa sih? Aneh banget. Jalan sendiri kayak gitu. Nih atas mati lagi nih. Dua kali. Thank you Maima, thank you. Gila cok. GG gak dikadik. Tik 1 GG ya. Komen GG kalau GG ya. Aduh cok. Dapat banget. Mana kita habis ya? Lawak Atlas, thank you Parahan XP, thank you GG bang, GG bang. Woi, wuyur juga kata Underbell, hoaxnya bisa panjang. Hoax, itu hoax, sebuah hoax. Hoax terbesar. Player-player epic ya. Gak ada item tuh mempengaruhi panjangnya hoax. Tapi kalau kalian tahu ya, kalau kalian mau main, kalau kalian pernah main Dota 2, itu ada item yang bikin hoax mereka tambah panjang guys. Kalau tahu kalian, kalau nggak tahu ya udah ya, kelar aja kalian. Kayaknya yang bilang bisa menjangkau itu player-player Dota deh. Kayaknya mah nggak ada tuh. Alpha ulti apaan dah? Ya udah aku tersesat ya, biarin dah. Bye bye bye. Thank you Pandi, thank you. Oke, kita ada flicker nggak sih? Oh ada guys. Kita kalau ada flicker itu tanda-tanda kita mau montek guys. Kalau ada flicker tanda-tanda musik bakal muncul ya. Kalau flicker udah mau keluar itu tanda-tanda musik bakal muncul ya. Nih perhatikan ya. Duh, tuh flicker deh, cok. Ini. Oh, nggak bisa dibantu, guys, ya. Lesti, Lesti, Lesti. Makan nggak Lestinya, oke. Okay. Let's go!
Gigi enggak, gigi komen guys, komen kalau gigi komen gigi gitu dong. Gigi, aduh. Bang, kok bisa kayak gitu ya? Gila jobet ya dong. Anjas bang, woi anjas dong. Put. Gila, cok. Gimana guys? Gimana pendapat kalian tentang hook prank TikTok guys? Gimana pendapat kalian tentang hook prank TikTok ini guys? Ulti Odet. Astaga, cok. Wah, gila. Ah, konsil dia anjir. Yah, ke KS guys. Sorry. Tartal ayo. Kena enggak sih? Ini kena enggak sih ini? Kena lah, tit. Gimana pendapat kalian? Apakah biasa saja, apakah hoki atau jago, guys? Gimana pendapat kalian, guys? Aku mau pendapat kalian, ya. Gih, Bang, boleh-boleh jago romer. Romernya pakai yang merah enak biar enggak ngehit dapat assist. Yoi, itu rahasianya, guys. Kalau mau assist banyak dapat MVP, pakai rom merah ya. Assistnya dijamin banyak ya. Assistnya dijamin di atas 10 ya. Oke, nyan lagi nih. Akankah kita nggak ada ulti sih, guys, tapi kayak sia-sia gitu dapat hook kalau nggak ada ulti nih. Kenapa lah atas ini? Atlasnya ngantuk, guys, ya. Wih, kena Lesti, cok. Aku tidak menyangka. Siapa sangka? Kita ada flicker ya. Ada flicker, ada ulti. Itu tandanya apa, guys? Flicker ready. Ulti ready. Hook ready. Itu artinya apa? Coba. Ada yang tahu nggak artinya apa? Artinya apa? Musik. Oh, ya. Betul. Ini nih. Let's go. Musik meluncur ya. Gila, cak. Kasih nilai 1 sampai 10 berapa, guys? 1 sampai 10 nilainya berapa coba? Aku mau tahu nilainya berapa 1 sampai 10. Apeknya bang, yoi. Aduh. Wih. Enggak kelihatan, guys. Sorry. 1K yang benar, 1K. Bang, oh, lord. Anjay, maksudnya lord, cok. Bener saja. Yang bener-bener aja. Wah, enggak bener nih, guys. Enggak bener nih, guys, maksudnya, guys. Eh, enggak mati aku, cok. Wih, hoki banget. Lupang dulu. Diam-diam ngelord ya. Diam-diam ngelord. Ini nih, contoh-contoh musuh takut kalah ya. Rank kok lord. Ini nih, contoh musuh takut kalah. Ngereng doang, masa ngelord sih? Kocak. Bar nih. Ulti ready. Flicker ready. Ini artinya. Feel, tahu feel nggak? Gagal, guys, gagal ya. Ntar kita ulang dulu, santai. Prank modal ulti doang, bang. Oke, okay. Nggak apa-apa. Yang penting mesti mati. Intinya apa, guys? Intinya musuhnya mati ya, itu doang ya. Coba dulu ini lordnya dong. Anjir, recall-in, cok. Nyaga ya, cok. Bukan di hit, recall. Bewonin sini, bewonin. Yang penting asis. Thank you, Pandi Farhan. Thank you, Tamakfo. Thank you. Itu yang disebut dengan teori, guys. Teori menghilang ya. Jadi, sesuatu yang telah terjadi itu seakan-akan belum terjadi, guys.
Itu namanya teori. Nah, ini teori apa, Bang? Teori ngehook musuh yang lagi jalan sendirian. Tapi apa yang terjadi, Bang? Yang terjadi dia ulti aku dan dia bakal mati. Nah, itu, guys. Kok nggak mati, Bang? Itu namanya kegagalan momentum ya. Momentum antara molekul-molekul kecil dicampur menjadi sesuatu yang tidak mati. Itulah Atlas. Nah. Anjay, cok. Anjay. Kok nggak mati sih Atlasnya, kocak. Musuhnya tidak nampak. Musuhnya tidak nampak. Kenapa, Bang? Nih. Bang, Priester bang, Priester bang, biar GG bang, di sini bang, di base musuh, oke nih. Yang penting apa? Yang penting Priester. Priester itu nomor satu, guys. Ngontek tadi itu tuh flicker tadi itu sebagai teknik, guys. Itu tuh teknik. Sengaja aku lakukan seperti itu biar apa? Biar musuhnya pada maju dan juga membantai teman-teman. Padahal mereka yang dibantai gitu guys, itu teori ya, teori itu perhatikan itu teori yang sudah disusun sedemikian rupa sehingga itu sudah terstruktur secara nyata ya. Nah seperti itu udah diprediksi guys, sudah diprediksi ya. Aku sengaja flickernya nggak kena guys biar bisa montek ke depan. Nah kalian nggak tahu aja itu udah di bawah rata-rata guys. Itu udah teori-teori dasar untuk user pranko guys. Nah itu guys ya, mantap sekali. Walaupun kita dapat emas doang, tapi nggak apa-apa guys. Itu udah terbaik di season ini guys ya. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa untuk di like, subscribe, share. See you next time and goodbye. Bye bye.